Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.
sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah melakukan kegembiraan karena maksiat yang mereka lakukan, memberikan ketenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua ketenangan sampai mereka terdiam dalam penyesalan. Seperti yang pernah terjadi pada diri Fir'aun dan Korun, Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi sombong, akhirnya Allah menghilangkan dia karena kesombongannya. Sedangkan Korun, awalnya ia adalah seorang miskin yang tidak punya apa-apa, kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dan mempunyai banyak harta. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa pada Allah. Korun dengan kelalaiannya pun dimasakkan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertinggi dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan disebabkan pada harta korun yang ditelan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surah Al-Imran ayat 78. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Istidroj bisa terjadi kepada siapa saja. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidroj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah, bersedekah maupun amal saleh lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh harapan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma asih jami'a wa walatal muslimin lan yusri islam wal muslimin wa ahli jil kafarata wal musrikin wa ahli kalimata ila jawidin. Allahumma khfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minkum wal amwat inna qoribum yuridud dakwah wa ya qoribal hajjah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Aqimush shalah.